Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Bekasi. Ini dengan Bapak siapa? Alfred. Alfred ya. Pak Alfred ini mengalami cedera pergelangan tangan. Sudah berapa lama Pak Alfred? Setahun lebih, Pak. Setahun lebih. 2020. Oke, okay. Penyebabnya apa itu? Jatuh dari pohon. Oh, jatuh dari pohon. Nah, jadi nahan. Di medis belum? Sudah di ronsen. Enggak apa-apa ya. Enggak ada fraktur. Sekarang keluhannya apa? Keluhannya enggak bisa buat push up, Pak. Enggak boleh push up ya? Jadi hanya mentok segini. Iya, mentok ya. Ini sakit Pak ya? Ada. Oke. Okay. Ini sakit Pak ya? Ada. Iya. Benar. Benar Pak ya? Benar. Coba. Bapak dari siapa tak sini? Info dari siapa? YouTube. Info dari YouTube. YouTube. Ya, info mengasih info. YouTube-nya mengasih info. Info. Padahal saya sering ke Gunung Pati, Pak, cuma berburu durian. Oh, iya. Jadi Pak Alfred ini mengalami cedera pergelangan tangan, jatuh dari pohon, sudah di medis, sudah di ronsen, tidak tanpa fraktur. Tidak kelihatan. Jadi kalau ada fraktur kita nggak nangani, Pak. Jadi kata patah tulang nggak nangani ya. Ini. Jadi ini sudah mengalami sakit selama satu, hampir dua tahun lah, Pak ya. Sakit, Pak? Sudah dipijat belum? Aduh, ini sudah pernah. Berapa kali? Si terapi, dipijit? Pijat. Jadi nggak di terapi ya? Enggak. Oke, rilak ya. Ya, Pak. Aduh, nyetruk. Nyetrum. Bapak awalnya kok tahu saya dari YouTube itu apa itu? Awal mulanya. Awalnya kok ketemu saya di YouTube? Latihan itu Pak, apa namanya, frozen shoulder kan? Oh, ketemu saya. Muncul Bapak nomor satu. Gitu. Nah, sejak saat itulah. 3 bulan yang lalu saya nonton. Tiap hari Bapak saya tonton. Jadi Gus, berarti Gus. Jangan dilawan Pak, jangan dilawan. Pusing Pak, halo, pusing. Kalau pusing bilang Bu ya. Jangan dilawan, Bapak jangan dilawan. Kalau bilang sakit, sakit aja. Iya, tapi Bapak jangan langsung mengkonter. Aku mau tuh Bapak tersiksa. Iya, makin sakit. Cuman buang ngomong cok. Oh gitu. Abang itu selamuri. Baik. Ingat tuh, ini ruangan tertutup. Ngetu selamuri, buang ngomong. Halo? Halo. Sudah halo? Halo. Ya udah halo, sudah bilang halo. Tadi gak halo ya? Iya. Ini masih sakit. Oke, relax ya. Oke, sekarang tangan di bawah. Gini kan. Oke, boleh ya, boleh, enggak apa. Cari yang enak. Aduh. Nyetrum Pak ini Pak, terus. Eh, balik badan. Oh, pura-pura. Sakit ini?
Enggak. Ah itu pura-pura itu. Ya udah. Ya. 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 Cek. Oh, bisa enggak? Saya kalau eh? Dia bisa. Ada bisa? Tinggal dikit aja. Kayak dikit ya. Oh. Hijau gitu loh. Hijau. Iya. Kepenaan ya. Kepenaan ini. Kepenaan sakit tuh, Pak. Ini sakit? Iya. Sudah. Eh? Sudah Anda. Saya dari Kalimantan. Turun langsung hari ini. Halo. Sudah halo. Sudah. Berapa menit? Biasanya kan jam setengah. 6 menit, Pak. Dua tahun enam menit ya. Saya enggak sia-sia. Ini aman. Biasa sakitnya juga. Ini aman. Aman ya. Oke. Jadi ini mengalami lemah, nanti tetap dilatih ya, dilatih. Rumnya dilatih gitu ya, tahan satu dua dilatih ya, satu dilatih itu jangan dimanjakan. Ini kan mengalami penurunan ototnya, menurun ini masa ototnya menurun ya, ini dilatih pelan-pelan. Jadi tahan satu dua gini, satu, jadi gerakannya antagonis. Ini caranya, dorong tangan saya gini kan lo, ah gitu. Satu, jadi gerakan tangan ini, set, itu. Jadi gerakannya antagonis aja. Karena ini lemah, gitu. Berkeringat dua. Kena lagi. Ini ya ini, oh. Tapi sudah aman ini. Enteng ya? Enteng. Udah bisa? Nah, tadi ini sakit sekali, ini. Ya, jadi inilah yang harus dibenahi. Jadi bertahun-tahun ini kalau tidak dipulihkan, ini akan mengganggu. Yang kedua akan menyebabkan cederanya itu akan meningkat. Namanya overuse atau cedera kronis ini. Nah, cedera kronis atau overuse ini kalau sering dipakai akan mengakibatkan cederanya akut, parah. Itu. Ya terpuruknya nggak bisa gerak tangannya. Jadi tangannya gini aja. Gak bisa gini. Gini begini, perutnya terbatas. Perutnya terbatas. Nah, ini tadi kita merilis ototnya, mereposisi. Tadi kan kutek gitu kan. Nah, itu. Jadi ini mereposisi. Jadi mengapa tadi sakit? Karena ada pergeseran. Gitu loh. Tapi kita enggak bisa langsung. Makanya kita kendurin dulu ototnya. Biar lebih rileks. Rileks dulu baru reposisi. Kalau dipaksa ini bisa rusak. Kan gitu. Mengapa ini tadi sakit? Ya kan, ini kan tadi sakit. Iya. Karena ini ada penekanan. Sarafnya tertekan. Oleh terjadi kekakuan otot namanya spasmo tadi. Nah, ini kata sudah kendor. Ya enggak apa-apa. Aman kan? Ya sekarang malah sakitnya lebih sakit ini. Iya. Iya kan? Iya. Tadi kan sensitifnya kan lebih tinggi ini. Jadi enggak begitu bahasa tubuhnya ini. Sekarang ini karena ini sudah pembandingnya tadi ini sama ini kok sakit ini, otomatis ini enggak begitu. Lah sekarang ini sudah enggak terasa, gantian ini yang sakit. Benar. Benar kan? Benar. Sudah. Aku jadi korban. Karena Pak Alfred ini sering nonton YouTube. Iya, pengen tahu sensasinya kan, sakitnya benar enggak gitu ya, ternyata memang benar ya, enggak bohong kan, benar enggak bohong, kemarin enggak bohong. Apa di YouTube saya itu ada tipu-tipu ya, kalau dilihat pengalami ini ya enggak jadinya ya. Tapi awalnya Bapak ada produk tipu-tipu enggak itu? Enggak sih, cuma saya enggak nyangka kalau itu sakitnya kayak tadi. Saya pikir cuma ketusuk biasa, tapi ternyata kalau sakit itu sebetulnya nyetrum kan ya? Iya, nyetrum ya. Kan ada orang itu bohong. Mulai sekarang kok modus kan itu. Ini enggak sakit ini? Enggak. Enggak sakit kan? Mengapa enggak sakit? Kebalik. Betul. Jadi saya tahu. Sudah tahu ini. Apa sudah tahu. Mengapa ini enggak sakit? Karena saya balik. Saya
Ada itu yang wong bully itu Pak Ari bohong. Okay. Itu bohong. Zaman sekarang kok berbohong tipu-tipu. Saya enggak tipu-tipu. Ini real, ilmiah. Dia namanya masas itu menyentuh. Masas adalah menyentuh. Dengan nih jari dan telapak tangan itu masas. Tapi kalau yang ini seperti ini bukan masas ini. Ini wah. Itu tipu-tipu. Energi. Ya, energi itu. Ada orang yang ini. Oke, jadi ini Pak Afid ini mengalami cedera yang duduk aja Pak, kok di bawah, aduh kasihan. Mengalami cedera pergelangan tangan sudah hampir 2 tahun, jadi sudah kemana-mana Pak ya. Ya, sekarang kasih komen Pak, gimana Pak? Setelah ngalamin hampir 2 tahun dan diurut di beberapa tempat terapis belum berhasil. Ternyata cuma 6 menit sama Pak Arif. Sudah bisa lagi. Cus. Mantap.